Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika terus melancarkan serangan pada Presiden Trump. Kali ini Nancy Pelosi menyebut Trump telah menyematkan label Amerika sebagai sekutu yang tidak bisa dipercaya. Pernyataan Pelosi ini sebagai respon atas keputusan Trump untuk menarik tentara Amerika dari Suriah dan juga menyebutnya sebagai sebuah keputusan yang kegabah. Mengenai sambutan tel sambungan telepon Trump dengan Presiden Ukraina yang saat ini tengah diselidiki. Pelosi menyebutnya sebagai ancaman keamanan nasional karena menggunakan ancaman berupa penghentian bantuan militer bagi Ukraina. Selama ini, baik partai republik maupun demokrat mengkritik keputusan Trump yang akan menarik pasukan Amerika Serikat dari Suriah. Keputusan ini diambil Trump saat pasukan Kurdi yang selama ini menjadi sekutu AS dalam memerangi ISIS akan berhadapan dengan militer Turki dalam waktu dekat.